Oke, hari ini kita balik lagi di Trans Music Review Old versus New. Hari ini aku sendirian dengan muka aku yang lagi bekas laser ini, jadi maafkan. Nggak bisa dandan, nggak bisa pakai apa-apa, cuman pakai krim yang agak mengkilat yang kayak abis ditaro minyak di dalam muka, nggak apa-apa ya guys. Tapi hari ini kita mau kita mau review video klip yang lama dari Candiel. Jadi kemarin Candiel itu sempat nyanyi juga di acaranya Rans Music. Terus kita mau lihat video klipnya. Kalau dulu tuh Candiel ini itu sebenarnya ada di band Serius. Seri itu bahasa Sundanya ketawa. Us-nya apa? Seri ketawa us gitu kali ya. Ngarang gue. Terus ini salah satu lagunya, judulnya BDG 19 Oktober. BDG itu Bandung 19 Oktober. Lagunya ini tuh jadi kalau yang belum tahu, apalagi kalian yang sekarang-sekarang ini nggak tahu Serius itu apa. Jadi ini sebenarnya bandnya ini tuh sekumpulan anak-anak seni rupa ITB yang sering manggung di acara-acara ITB. Ini apa ini ada lagi? Nah, kalau terbentuknya sendiri sebenarnya tahun 90-an, 94. Sini duduk sama Mama. Tahun 94. Nah, terus mulai juga main-main di acara musik di Bandung. Kalau aku sebenarnya sih kalau ini kan sebenarnya lagunya agak metal-metal gitu. Aku sebagai cewek ini metal nih, kayak gini nih metal. Nah, aku sebagai cewek tuh sebenarnya jarang dengerin lagu metal. Kecuali Serius ini karena mereka tuh kan sebenarnya metal Sunda gitu. Jadi tuh lagunya jadi lebih happy-happy. Jadi happy metal, bukan heavy metal. Jadi happy-happy. Metal tuh gini sih? Gini. Nah, tahun 2008 itu akhirnya dua personal dari Serius ini keluar. Candiel dan siapa namanya? Eji. Nah, kita mau dengerin lagu nih. Kita lihat video klipnya sama-sama. BDG 19 Oktober. Lihat tuh. BDG 19 Oktober. Serius. Wah, ada badut ayam. Lihat, ada badut ayam. Oh, ini tuh sebenarnya dulu soundtracknya dari film Jomblo. Terus syutingnya juga di Bandung tuh ada Rizky Hanggono. Siapa lagi tuh? Denis, Adi Suara, Ringo. Wah, Christian Sugiono. Nih si Candielnya tuh, si Candiel tuh gak berubah ya dari dulu tuh rambutnya tetap keriting. Terus stylenya gitu. Waduh. Sini Rafathar di sama Mama sini. Wah, Rianti gak berubah juga ya mukanya ya, dulu sama sekarang ya. Tetap cantik banget. Ini sekolah-sekolah zaman dulu nih, kampus-kampus zaman dulu tuh. Kayak emang modelnya kayak gitu. Kampus sekarang beda ya? Tahun 2000-an berarti ya? 2000-an. Makan mie ayam, kampus sekarang pada makan mie ayam ya? Anak kampus sekarang tuh kayaknya dandan semuanya gitu ya. Kalau zaman dulu ya udah cuman gitu aja tuh. Tuh, polos gitu kalau ke kampus. Nangis tuh. Ini ceritanya tentang cowok-cowok itu kan karena jomblo ngedeketin cewek-cewek. Sebenarnya simpel sih dulu ceritanya. Buat kalian semua nih yang mungkin belum lahir pada tahun ini, coba deh nonton lagi tuh film Jomblo karena seru banget. Siapa-siapa Nadia Safira? Yang jadi model video klipnya itu juga pemain-pemain film Jomblo. Sama Candiel. Candiel tuh mukanya gak berubah loh beneran. Oh, teriakannya tetap gak berubah juga, teriakannya juga kemarin masih tetap fit. Oke guys, tadi kita udah lihat Candiel versi lamanya. Old version of Candiel. Jadi ternyata Candiel tuh gak berubah-berubah gitu mukanya dari dulu sampai sekarang tetap kayak gitu. Jadi buat kalian yang penasaran langsung kita lihat sama-sama Candiel 19, BDG 19 Oktober. Hey.
rasa. Untuk datang ke Rans Music, oh yeah.